إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan ada bertamu dan menyambut tamu yang selanjutnya, yaitu disyariatkannya tarhib al-dhaif, menyambut tamu dengan senang hati, wa hamdihi ala usulil dhaifi indah, dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberadaan tamu itu datang di sisi dia. Jadi, ketika ada tamu datang, kita disyariatkan menyambutnya dengan senang gembira. Kemudian, ketika tamu datang pula, kita disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memuji kepada Allah. Ternyata kedatangan tamu itu satu nikmat. Syariat ini, Ikhwan, berbeda dengan kebanyakan manusia. Ketika ada tamu datang, apa Ikhwan? Sengsara lagi kita datang. Bahasa jawabannya Allah, ambruk lagi di duitnya habis. Padahal yang masyru, yang sunnah, bukan malah bersedih hati, tapi itu adalah satu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi nikmat itu bukan hanya duit saja datang. Kalau datang duit, syukur alhamdulillah. Kalau tahu bawa duit, zen. Tapi kalau kamu nggak bawa duit, hanya bahannya habisin makanan, ini apa, ya sengsara lah gitu kan. Padahal itu bukan masuk. Yang masuk Islam, kita senang hati dengan datangnya tamu. Yang kedua, kita memuji kepada Allah dengan datangnya tamu ini. Begitulah penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Azkar. Begitulah penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kemudian dalil yang menjelaskan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar suatu hari. Fa'idha huwa bi'abi Bakar wa Umar. Kemudian Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Rasulullah, ma akhrajakuma, apa yang menyebabkan kalian berdua itu keluar? Qala, kedua menjawab, al-ju' ya Rasulullah, lapar wahai Rasulullah. Rasulullah, na'am, Abu Bakar dan Umar keluar dari rumahnya disebabkan lapar. Maka Rasul mengatakan, wa ana walladhi nafsi, demi zat yang ada jiwaku di tangannya, sungguh aku keluar sebagaimana kalian berdua keluar. Rasulullah lapar, keluar dari rumahnya. Nah, Abu Bakar juga begitu, Umar juga begitu. Ini menunjukkan, karena naukapkan sekali lagi, dan tidak akan bosan-bosan mengungkapkan,
menunjukkan bahwasanya kekayaan bukan satu nilai dia yang utama, bukanlah harta satu tujuan dia yang paling mulia. Andai kata harta itu jadi tujuan yang paling mulia, tentu Rasulullah dan para sahabatnya enggak mungkin dia dalam keadaan lapar dan miskin. Padahal apa? Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar, keduanya keluar dalam keadaan apa? Miskin, dalam keadaan lapar. Ini menunjukkan apa? Yang paling mulia di sisi Allah bukanlah harta, tapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita, bukan takwa kita. Nah, dan itu adalah tidak ada lain kecuali dengan al-ilmu. Doronglah takwa itu dengan ilmu. Doronglah takwa itu dengan al-ilm. Ini yang menjadikan seseorang hamba itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasulullah, kumu, yalah, berdiri. Maka keduanya pun berdiri, pergi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang ini atau rajulan minal ansar mendatangi seorang laki-laki dari ansar, maka ketika itu si laki-lakinya pas lagi keluar. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang laki-laki dari ansar, kebetulan si laki-lakinya lagi keluar. Maka tatkala sang wanita, sang istri melihatnya, dia mengatakan marhaban wa ahlan. Sang istri ketika kedatangan tamu, beliau masya Allah marhaban wa ahlan, selamat datang wahai Rasulullah dan dua sahabatnya. Merah ini ditampakkan rasa kegembiraannya, rasa senangnya ketika datang tamu, marhaban wa ahlan. Dalil, boleh wanita berbicara dengan laki-laki, boleh. Marhaban wa ahlan. Faqalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita tadi, aina fulan? Kemanakah fulan? Qala, kata si wanita, dzahaba yasta'dibu lana minal ma, pergi mengambilkan air tawar untuk kami. Maka ternyata tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tadi, kemudian dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Ketika Ansari ini melihat Nabi dan dua sahabatnya, enggak lus-lus saja, ya Allah, dituntut mana ya Allah? Ya Allah dituntut saja untuk jamu tamu saja. Enggak mau. Maka kedua mengatakan, alhamdulillah, tidak ada yang paling mulia dari kami dengan kedatangan tamu-tamu ini. Alhamdulillah, dia merasa gembira dan merasa senang dan merasa mulia dengan didatangkan dengan adanya tamu-tamu tadi. Maka dari hal ini jelas kisah seorang Ansari ketika ketamuan tamu wa istrinya dan suaminya mengatakan ahlan wa marhaban, marhaban wa ahlan, selamat datang. Dia merasa senang dengan adanya datangnya tamu. Kemudian sang suami ketika melihat tamu Rasulullah datang dan dua sahabatnya datang, mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang paling mulia dari kami dengan disebabkan datangnya tamu-tamu ini. Masya Allah, itulah anak-anak. Enggak, aduh, duit pun tak mana. Merasa alhamdulillah. Alhamdulillah. Naam, begitu ya. Terus ya Pak ya. Ya kalau sebulan sekali gak apa-apa. Nah, tapi kalau seminggu datang, 100.000 tak terus habis pijit. Itulah memang berat. Makanya itulah sir rahasia. Kenapa Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah memuliakan tamu ini diikat dengan iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir. Ingat hari akhir, surga dan neraka. Ingat surga besok. Kalau kita ingat surga besok,
dan iman kita kepada Allah dan hari akhirat itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, falyukrim dhaifa, falyukrim dhaifa. Jelas ini insyaAllah, na'am begitu. Wali ada yang kulu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disunahkan bagi yang ditamui ketika datang tamunya mengatakan marhaban wa ahlan. Ini sunnah. Ini sunnah. Ada ketika datang marhaban wa ahlan. Monggo, fadol. Marhaban. Ini sunnah. Ini tuh sunnah. Kemudian yang kedua, wa idhar surur bikudumi. Dan menampakkan rasa gembira dengan dia datang. Dengan dia datang. Masya Allah, nampak di wajahnya. Nampak di wajah, di wajahnya. Naam. Dan terusnya, Wan dan dia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hadis nikmat dan juga diperdengarkan kepada si tamunya. Alhamdulillah, kita ini Masya Allah mulia dengan si tamu yang cuma sunsumin, akmatu semuanya. Masya Allah, gitu ya. Apalagi yang datang galau tahun, Masya Allah, mabruk, barokah, akeh, zain itu Insya Allah. Nah, selanjutnya, di dalam menjamu tamu, hendaknya terlebih dahulu dihidangkan buah-buahan. Segoi dari lah. Segoni kari. Roti ni kari. Yang pertama kali yang dihidangkan itu adalah apa? Buah-buahan. Buah-buahan apa? Mangga. Termasuk buah-buahan ya Pak. Lemaknya kan buah-buahan kan? Bisa. Bitir. Nah, semangka. Inak, anggur, dan yang lainnya, Masya Allah. Buah-buahan yang lebih dahulu. Kafe ini. Oh. Tetapi ya namanya disenakan begitu ya, Pak. Ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kisah sahabat tadi, ketika kisah di Rasulullah dengan dua sahabat tadi, yang bertamu kepada seorang Rasul. Fangtolakoh. Ini, ketika melihat Rasulullah datang dan dua tamunya datang, fangtolakoh, langsung pergi. Dan saat insya Allah disunahkan, segera. Segera memuliakan tamu. Menghidangkan itu segera. Saat insya Allah, untuk kok ngomong, kadang-kadang ngomong. Kadang-kadang tak situan rumahnya itu keliru. Kadung, apalagi dia suka cerita, ini khusus. Padahal si tamunya itu congkotan. Congkotan, Pak. Dia haus dan lapar, ini keliru. Maka nanti insya Allah kita akan jelaskan bab selanjutnya. Bang Palaka, maka seorang Ansari ini langsung pergi. Faja'au bi'izkin fihi busrun wa tamrun wa lokabun. Lalu dia pergi membawa satu tempat. Tempat ini isinya kurma. Ada kurma udah matang, ada kurma yang belum matang, dan ada kurma yang sedang-sedang matang. Sikik no kate. Dan kurma termasuk bagian buah-buahan. Ditetapkan dulu. Fakala katanya, kulu min hari ini makan dulu ya Rasulullah. Baru setelah itu, Ansar ini menyembeli kambing. Ini makanan pokoknya. Kambing gurite. Jadi sembelikan kambing. Sembelikan satu pergi. Satu mikir sih. Sampai satu juta ini. Mikir dah satu juta dah. Insya Allah. Satu juta lima ratus. Satu lima ratus. Satu juta lima ratus. Sampai mikir sih dah. Pak Ansari ini kan barakallahu fikum. Di jangan abak kurma dulu. Di sini dipakai dalil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Fihi dalil ala istihdami takdimil faqiyah al-khubzi wal-lahmi wa wairiha. Disunahkan di dalam menghidangkan kepada tamu itu, disunahkan mendahulukan buah-buahan dibandingkan dengan roti, kemudian daging. Roti makanan pokok ya, dibandingkan dengan roti, kemudian daging, dan semisalnya buah-buahan terlebih dahulu. Ini termasuk adab ya, termasuk adab di dalam menghidangkan tamu buah-buahan dulu.
Naam. Kemudian selanjutnya, disunahkan mubadarah, segera bergegas-gegas di dalam memuliakan tamu. Ini jangan pelambat di dalam memuliakan tamu, di dalam menghidangkan makanan dan di dalam memberikan minuman atau buah-buahan atau yang semisalnya, disunahkan disegerakan. Itu tadi berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah yang kita baca tadi. Ketika datang Ansari, kemudian Ansari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Sahabat Ansari ini ketika melihat Rasulullah dan ketika melihat dua sahabatnya, dia mengatakan alhamdulillah, tidak ada yang mulia dari kami disebabkan tamu-tamu ini. Langsung fa'ul atau pakai fa, bukan pakai tuma, pakai fa, domir apa? Pakai huruf fa. Fa'ul kok langsung pergi. Fa'ul kok bukan pakai tuma, bukan kalau tuma itu perginya masih ada senggang waktu. Sampai dulu tidak. Fa'ul kok langsung pergi. Langsung pergi. Langsung pergi. Langsung diberikan apa namanya buah-buahan yang ada atau yang lain. Walihada yaqulu Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan ini hadis, fihi istihbabul mubadarah ila al-laifi bima tayassar, disunahkan na'am bersegera di dalam menjamu tamu apa-apa yang ada yang gampang di rumahnya dulu. Kalau nunggu beli kan terlalu jauh. Kalau di rumah pas enggak ada semangka, ada pisang, ya pisanglah masuk. Kalau di rumahnya enggak ada anu, yang ada dulu, dihidangkan dulu apa yang ada. Jadi, emang sunahnya pakai apa? Buah-buahan, mungkin ada dulu. Kalau enggak ada, pergi. Lain pergi dulu kan, pergi nanti. Nengak ikhlas, tamu nih kelongkongan. Dikasih dulu apa yang ada, yang di dalam rumah itu keluarkan dulu. Baik itu makanannya atau minumannya. Dan ini untuk mahar yang paling biasa paling ingat. Laki-laki itu biasanya drewer. Atau terbalik. Atau terbalik. Enggak lah insya Allah. Umat itu bagus-bagus kok. Jadi kan ingatkan sering apa? Sering ingatkan suaminya gitu loh. Ketika sudah drewer nih gitu. Nah. Walah siapa lebih-lebih. In gharaba ala dhanni hajatu hajatu bil ali ila ta'am. Terlebih-lebih kalau dan kuatnya tamu ini memang butuh terhadap makanan atau minuman. Apalagi dari tempat yang jauh. Dari makan yang baik yang jauh. Tentunya kan panas. Terlebih-lebih itu panas. Atau seterusnya. Nah ini kan berarti dan kuat itu benar-benar dia itu lapar. Dan benar-benar dia itu haus. Maka segerakan hidangannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya insya Allah, selanjutnya. Apakah boleh bagi tamu ngomong ke tuan rumahnya? Pak, aku minta susu lho pak. Pak, jangan saya kasih es. Susu toh, jangan dikasih es. Apakah boleh yang semisal ini? Atau kurang sopan, ung tamu kok seremet. Kok seremet lah. Tereret. Kakek cerewet, kok cerewet lah. Ya udahlah. Ung tamu jalur-jalur lah. Apakah yang semisal itu boleh? Ketika tamu bilang, pak, ini pak ya, satu supa ya. Bukan ditawari dia mau ketika di dalam. Belum tahu di jalan, pak. Orang unu. Lagi di dalam, lagi mau ke dalam. Pak, awas pak yo. Eh, lalu. Pak, awas pak, susu. Itu apakah yang demikian itu boleh atau tidak? Nah, jawab boleh. Berdasarkan hadis Abi Hurairah yang panjang tadi. Ketika seorang Ansari tadi menghidangkan apa? Menghidangkan apa namanya kurma. Kemudian setelah itu disembelihkan kambing untuknya. Rasul mengatakan, wahai Ansari, iya kawal aluba. Hei Ansari, hei telat. Ojo dikei susu saya. Rasul melarang sudah. Iyaka wal haluwa.
jangan dikasih susu sayang. Dikasih dalil, ya, dipakai dalil Syekh Yahya Hawilallah di dalam kitabnya ini dulu ya, kan sekarang belum masalah fitnah ini, saya waktu di sana. Beliau mengatakan tiada hadis dengan hadis ini di dulu di beliau, kan sekarang lo dulu lo, tapi salah paham lagi ini dulu semenjak saya di sana, pas saya di sana. Di dalil, di dalamnya ini ada dalil apa dalil, bolehnya tamu itu memilih dan meminta. Paham? Meminta dan memilih kepada tuan rumahnya. Wa'adha ma'fi syait. Ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Wa'adha insyaAllah ya kawan. Apakah harus dipenuhi? Lah, ini pertanyaan besar. Apakah harus dipenuhi? Kalau anda mampu penuhi, li'anu ikramu bayi, memuliakan tamu. Wa'adha mizahul bimbah, ikramu bayi. Kalau anda mampu. Kalau tidak mampu, tapi mana? Sejak sesuai dengan kemampuan engkau. 6. Kemudian selanjutnya, pujian bagi yang memuliakan tamu. Wahai tuan rumah, ketika engkau memuliakan tamu dengan baik, tidak akan tersia-siakan amalan engkau. Maka di sini Walid ngasih bab sana alaman akroma gaifa, bab pujian bagi orang-orang yang memuliakan tamu. Jadi bagi orang yang memuliakan tamu, tidaklah hilang begitu saja uangnya, ada pujian dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jaa rajulun ila Rasulillah. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulillah. Faqala ya Rasulullah inni majhud. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku majhudun, wong kiri, lagi lapar. Boleh, di sini faedah boleh. Kamu ngomong ke seseorang, aku lagi lapar, aku lagi gak punya duit. Boleh, gak apa-apa. Nah, karena perbuatan seorang sahabat ini, seorang Rasul ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan ini majhudun, sesungguhnya aku adalah lagi miskin, gak punya duit, gak punya makan dan lapar. Kemudian farsala ila ba'di nisa'i, Rasulullah mengirimkan orang ke istri-istrinya minta kabar di rumah itu ada makan atau tidak ada makanan. Jawaban semua istrinya tidak ada makanan kecuali hanya air. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau makan dah. Coba Rasulullah tanya ke istrinya. Semua istri tanya, apakah ada makanan untuk tamu ini? Enggak ada kecuali hanya air. Ketika enggak ada, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, man yudayifu dayfa Rasulillah, siapa yang ingin menjamu ya tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira namanya apa? Minta atau namanya syafaat? Hah? Kalau anda kata minta nih, Rasul mengemis nih. Nah, bagi yang orang yang tidak memerinci, kafir tidak mengemis, ada Rasul mengemis ini. Nah, laisa kada, bukan begitu maksudnya. Ini namanya syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am memberikan syafaat. Ya, membuka pintu kebaikan kepada para sahabat yang lain. Nah, siapa di antara kalian? Ini tamu lagi butuh makan. Ah, siapa di antara kalian yang mau menjamu ini tamu? Rasul sekedar syafaat, ngasih pertolongan kepada sahabat yang lapar ini untuk sahabat-sahabat yang lain. Ayo, siapa di antara kalian ini lagi butuh? Siapa yang bisa membantunya? Kemudian setelah itu, faqama rajulun minal ansar, faqala ya Rasulullah, maka berdirilah seorang rajul dari ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya yang akan menjamu ya Rasulullah. Tadi kan ikan ansar kan, makanya kalau kita pernah dulu kita di Madinah, orang-orang Madinah ngomong gini,
tidak ada yang paling mulia di Arab ini kecuali kami orang-orang Madinah. Apa orang Arab katanya? Orang Arab itu, suku Arab itu orangnya pelit-pelit katanya. Itu bagusnya ya Pak. Lihat siapa yang membela Rasulullah? Siapa yang menurut Rasulullah? Kami orang-orang Ansar. Begitu ya Pak. Siapa Syam? Siapa Yaman? Siapa yang lain? Ah Yaman. Bakhilun katanya. Kami itu orang-orang Ansar. Nah, begitu orang-orang Madinah ya Pak. Ketika kami di Madinah, di masjid, kita dengar apa bicara mereka, masya Allah gitu ya kan. Dan lihat ada hadis ini, Ansar, faqala ana ya Rasulullah, saya yang jamu ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergilah seorang Ansar ini ke istrinya, bertanya hal inda bisai wa istriku, apakah masih ada makanan? Qala enggak ada, hanya sisa untuk anak-anak kami. Untuk anak E, tidak ada yang lain. Kecuali hanya untuk anak-anak kami. Masya Allah. Maka katanya dia, ya udah gini aja. Bikin anak itu al-lilihim. Bikin anak itu lupa dari makanan dan tidurkan dia. Bikin ada apalah begitu, ya dia gak ingat makan. Kalau sudah anak-anak tidur, kemudian datang tamunya, pasti istirahat, matikan lampu. Dan bikin seakan-akan kita itu makan, seakan-akan kita itu makan. Padahal gak makan, dalam rangka demi menjamu tamunya. Jadi istri sama bapak lapar. Anak lapar dalam rangka tamu, dalam rangka menjamu tamu. Jelasin selewat. Dalam rangka menjamu tamu. Ingat, ya boleh Imam Nawawi, tapi lapar ini gak membahayakan. Kalau sampai lapar membahayakan, sampai mati, gak boleh dia mendahulukan tamu. Harus mendahulukan anak, dan istri, dan dirinya. Posisi mereka lapar, iya, tapi gak membahayakan. Makanya, lebih didahulukan kepada tamunya. Sampai habis, ya, tamunya makan, tamunya gak tahu kira-kira tuan tamunya, tuannya bisa makan. Ternyata tamunya makan, tuan rumahnya gak makan. Masya Allah. Kemudian di waktu pagi, na'am Rasulullah SAW mengatakan, ajibaullahu min suni ikimah bidaili kumal laylah. Sungguh Allah itu heran dengan perbuatan kalian berdua. Kenapa heran? Kenapa Allah itu heran, ya kawan? Allah heran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khata'. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya. Padahal dirinya itu butuh. Terhadap makanan-makanan itu. Wadih sholewat, masya Allah, dirinya lapar. Istrinya lapar, anaknya lapar. Dan dia mendahulukan orang lain, yaitu tamunya. Itulah yang menjadikan Allah itu heran. Dengan sifat yang demikian ini. Makanya turunlah ayat, na'am wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khata'. Padahal mereka itu butuh sekali, tapi diberikan kepada orang lain. Inilah pujian bagi orang yang menjamu tamunya. Allah itu heran. Allah itu, namanya Allah itu heran, maknanya Allah memuji. Heran memiliki arti, nah konsekuensinya heran alias Allah memujinya. Allah memiliki sifat heran. Tapi herannya Allah karena Allah memuji perbuatan orang-orang yang sengsat semisal ini. Maka wahai orang-orang yang memuliakan tamu, tidak akan berkurang. Nah, tidak akan berkurang harta yang tersedekahkan. Sama yang kul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Abu Hurairah, "Mana qatun shadaqatu min malin?" Tidak akan berkurang sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Padahal itu bukan sedekah. Kalau hari pertamanya, haknya tamu. Nah, jadi pertama hari pertama itu bukan anda bersedekah, haknya tamu. Kewajiban anda untuk memberikan na'am, jamuan kepadanya. Bukan sedekah ya, hari kedua, hari ketiga baru. Na'am, kan begitulah na'am. Terusnya, jelasin insya Allah. Jadi, tidak usah na'am bagi yang ditamuilah. Na'am berharaplah kepada Allah pahala. Dan insya Allah, Allah akan mengganti
Nah, mengganti nyawa ma'angkotum bahwa yukhlifku. Apa yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Terusnya, bagaimana kalau tamu itu puasa? Kemudian tuan rumah meminta dia makan. Apakah apa yang harus dikerjakan oleh si tamu tadi? Tamunya puasa. Tamunya itu puasa. Kemudian si tuan rumah meminta dia makan. Apa yang harus dikerjakan bagi kita si tamu? Maka puasa memiliki puasa dibagi dua. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Kalau puasa wajib bilittifaq, Anda enggak boleh membatalkan puasa engkau. Tetap engkau harus puasa. Ya, tetap engkau harus puasa karena ini puasa wajib. Puasa wajib. Puasa wajib. Nah, dia mustahil piye? Ya kan puasa kan oleh enggak kan? Nanti masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua kalau itu puasa sunnah. Maka puasa sunnah boleh dia berbuka dan boleh tidak. Manakah yang paling afdal? Kata Imam Nawawi, lihat permintaan tamunya, apa namanya, tuan rumahnya. Jikalau tuan rumahnya ingin, ya Allah makan ya ini, puasa bisa, biar ya, puasa besok lah kan bisa, ini makanan saya tolong dimakan. Kalau andai kata si tuan rumah benar-benar meminta supaya engkau memakannya, maka afdal engkau makan. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Dalam rangka apa ya? Warna menyenangkan tuan rumah. Dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Baik, maksud insya Allah. Nah, begitu juga terkait dengan anta puasa Ramadan. Pada posisi anta musafir. Maka puasa musafir anta boleh berbuka dan boleh tidak. Maka kondisinya terlihat dengan cita-cita tuan rumah. Kalau tuan rumah mengendaki engkau memakannya dan berharap dia akhirnya engkau capek, setelah makan aja, seterusnya maka makanlah yang lebih baik. Kemudian selanjutnya, si tamu ketika dihidangkan makan, jangan sampai mencela makanan. Si tamu kalau dihidangkan makanan, jangan sampai mencela makanan. Kalau engkau itu mau makan aja deh, kalau enggak suka ya wis, enggak usah makan. Enggak usah kaken pola. Gak usah mencela makanan. Gak usah mencela makanan. Ini berdasarkan dengan hadis. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah ma'aza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Ini sa'u akala wa inkari au taraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aza ta'aman qattu. Gak pernah mencela makanan sama sekali. Ini setahun. Jika lo Nabi itu ingin makan, akalah Nabi makan. Wa in kariha. Jika lo enggak ingin makan, taroka. Nabi meninggalkannya. Maka ini, oh anak, ya beradablah wahai tamu. Jadi ketika engkau datang ke rumahnya orang, disuguhin ikhwan, enggak usah langkau mencela. Ya kuli inamu nawawi jian, gimana cara mencelanya? Malik. Apa malik ikhwan? Kasinan, qalilul milah, kurang asin, wa hadza jemeh nasinya, wa hadza ghalidun, keras nasinya, tak usah semisal itu. Kalau engkau itu pengin makan aja, kalau enggak diam. Jelas ini, nah, tapi kalau dia mimbab ikhbar, mengkhabarkan, laisa mimbab mitla, wa inna mimbab ikhbar, ma fi syai. Tidak mengapa, sekedar mengkhabarkan. Sekedar mengkhabarkan, tapi tidak mencela. Tapi ini rawan, ikhwan. Antara mengkhabarkan dan mencela ini rawan. Rawan dan semuanya kembali ke hatinya masing-masing. Tapi kalau ada unsur mencela, salah ya jus, tidak boleh. Tapi kalau unsurnya engkau memberitakan, mengkhabarkan, beritahu ya, anak gak nyela lo, ini kurang hasil. Minta uyanya, gitu kan, para popo, ikhwan. Gak mencela. Ingat ya, bedakannya. Min babil ikhbar, mengkhabarkan. Naam, falaysa min babil sab, wasabab, bukan min bab mencela. Wa inna min babil ikhbar. Jelas ini insyaAllah? Jelas? Ya ini bagi suami, kalau ingin makan, makan wae. Orang bikin nyala-nyala makanan, yo.
Kemudian selanjutnya, bagi tamu, ketika dia pas makan, disyariatkan itu ngobrol. Jadi tamu ketika pas makan, ikhwan, itu disyariatkan ngobrol. Bukan malah meneng-meneng wae. Wong Jawa, kate ngomong kurang sopan. Sopan iki meneng. Jadi, kalau tamu wong Jawa kate meneng, itu berarti makan. Kalau saya ngobrol, itu orang makan. Padahal, sebaliknya, yang benar, ketika pas makan itu, tamu atau yang lain, dianjurkan ngobrol. Dianjurkan ngobrol berbicara. Begitulah penjelasan Imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Al-Azkar. Ditambah lagi penjelasannya Imam Ghazali, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan, kalau bisa, ketika makan ini, ceritalah orang-orang soleh. Malah di matan lagi cerita. Cerita orang-orang soleh. Dulu gimana orang soleh itu cerita sambil makan. Itu malah yang dianjurkan dan disyariatkan. Kalau kita ngajari anak-anak, jangan bayar. Jangan bicara ketika makan bayar. Padahal sebenar itu, mangan. Mangan sambil cerita. Apalagi masalah ilmu. Nah, ditakoni ilmu gimana pelajaran tadi sambil makan, masya Allah kan begitu. Ana ingat kalau semisal ini kisah Abu Hatim rahimahullah ta'ala, saking semangatnya menjaga waktu pak ya, saking semangat dan menjaga waktu, beliau itu di kamar mandi lagi berak, anaknya suruh baca kitab, dia dengarkan. Karena apa? Waktu itu jangan sampai apa? Terbuang oleh beliau. Jadi beliau di kamar mandi lagi qadha'il hajah. Lagi qadha'il hajah biabia. Lagi qadha'il hajah. Anaknya suruh baca. Baca. Masya Allah. Kalau begitu. Kemudian Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Ketika beliau pergi. Ya pengenlah beli ikan. Di pasar. Ketika beli ikan di pasar itu enggak nawar-nawar. Harganya berapa? Sekian. Sudah sekian. Karena apa? Kalau nawar, banyak waktu yang terbuang. Kalau kita nawar dulu, banyak muter dulu dari pasar ke pasar. Jadi, satu jam terbuang. Kalau kita mikir, satu jam untuk belajar, itu lebih apa? Lebih bernilai daripada 10 ribu, kan? Ya Ustaz, di 10 ribu, mendalai repot. Tenggalai gampang. Mendalai repot 10 ribu, gede dah. Tapi ya itu mau tadi. Kalau pertimbangannya masalah ilmu tadi, ya gitu itu. Lah, setelah beli, jadwal dia sama Syekh, Fulan dan Alam Sekulan itu enggak menutupi, Pak. Jadi, ikannya dilempar begitu aja, dia pergi. Baru selesai, terlihat itu bau, Pak. Yowis, dimakan gitu aja. Dimakan. Jadi enggak terlalu dimasak, enggak. Dimasak apa saja yang penting waktunya bisa belajar. Masya Allah, Pak, ya, kayak gitu, Pak, ya. Pernah ada seorang tabi'in juga, rotinya itu kerasin polang. Untuk menyingkat waktu, dia kasih air. Nah, dia kasih air, langsung dimakan aja, Pak. Tawar, Pak, dikasih air, kodoh tawar, enak, Pak. Bisa, daripada kotak, kentain waktu nih, Pak. Setengah jam entek ini, gak marah sih, Pak, ya. Setengah jam entek waktu ini, karena makan apa roti yang keras tadi. Dia enggak apa langsung dimasukkan terus air selesai juga. Itulah para ulama rahmatullah alaih, luar biasa. Nah, kemudian Zabil yang menjelaskan tentang ketika makan itu dianjurkan ngobrol, dianjurkan bicara, dianjurkan cerita yang berfaedah, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala. Hadis Jabir radhiyallahu ta'ala. Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-uduma. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang udum, penyedap makanan. Faqalu, maka istri-istrinya berkata, ma indana illa khallun. Wahai Nabi, kami enggak punya penyedap makanan, tapi kami punya khal suka. Fajah Abi Yehuda, suka gak apa-apa. Fajah Allah Yakul, ini. Fajah Allah Yakul.
mulailah Rasulullah makan. Ketika Rasulullah makan, Rasul mengatakan nikmal udum al khul, nikmal udum al khul. Ini Rasulullah di saat makan, Rasulullah bicara sebaik-baik penyedap makan adalah khul, cuka. Sebaik-baik penyedap makan adalah cuka. Ngomong ketika makan. Bahasa hadis dipakai dalil oleh Imam Nawawi rahimallahu taala, disunahkan ketika makan, disyariatkan ketika makan itu adalah ngobrol, adalah bicara. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu banyak, ketika makan Rasul mengatakan sebaik-baik penyedap makanan adalah cuka. Ketika makan itu ain dalil ketika makan dianjurkan bicara. Jelas ini insyaallah. Jelas isi istilahnya enggak jelas. Ya, jelas kawan. Nah. Terusnya boleh enggak si tamu mengatakan, wallahi saya enggak mau makan kecuali tuan rumah makan. Jadi si tamu bilang, wahai tamu tolong makan. Kata tamu enggak, saya enggak akan makan kecuali tuan rumahnya makan dulu. Apakah ini sopan atau boleh atau bagaimana? Masya Allah, sekecil kayak gini kan ya. Dibahas oleh para ulama, masya Allah ya. Jadi boleh enggak ya si tamu bilang kepada tuannya, ana enggak mau makan kecuali bapak makan lebih dahulu. Kalau jawab boleh. Nah, berdasarkan dengan hadis, akhun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina salman wa fi darja. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Dan itu Pak kebiasaan orang Arab. Jadi saudara angkat. Jadi Rasul itu mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Fazara Salman wa Abu Darda. Pernah Salman ziarah ke Abu Darda. Namanya saudara Salman ziarah ke Abu Darda. Ketika ziarah melihat istrinya Abu Darda itu mutabazzilatan, pakai baju yang biasa-biasa aja. Bajunya itu enggak terlihat. Tanya Salman, "Loh, ada apa Abu Darda? Kamu kok pakaian gitu-gitu? Pakaiannya kok enggak mantep banget gitu loh. Pakaiannya kok pakaian elek, itu ada apa?" Maka katanya Abu Darda, "Tuh, saudara kamu itu Abu Darda enggak suka dengan dunia." Paham dengar dia? Paham enggak suka dengan dunia? Paham enggak, Ikhwan? Paham enggak suka dengan dunia? Maksudnya enggak pengin jima gitu loh, Pak. Paham, Pak? Cuma kan ngapain aku berhias? Kok aku datang orang pengen koyok ngono? Oh, ngono toh. Ya wis. Saya kan ngono saya lah. Nah, masya Allah. Nah, ketika Abu Darda datang, masya Allah ini Pak Ezekan ya. Ketika diberitahu begitu, Salman tidak langsung komentar. Dulu, cari waktu yang pas. Padahal kalau sang suami sudah enggak pingin sama istrinya, enggak benar kan? Karena istri kan punya hak. Istri kan punya hak untuk diberikan nafkah batiniahnya. Nah, punya hak. Tapi ketika Salman diberitahu yang semisal ini, Salman enggak langsung komentar. Dulu, faja'a Abu Darda. Datang Abu Darda. Kemudian fasona alau to'aman. Abu Darda langsung bikin makanan untuk Salman. Tamu tak bikin. Anu bikin apa? Makanan. Fakala lahu kul. Kala inni so'im. Katanya Salman, ya udah makan.
Kata dia, kata Abu Darda, enggak bisa bang, karena puasa. Kata Salman, saya tidak akan makan sampai kamu makan. Kata dia, puasa. Saya enggak mau makan sampai kamu makan. Jauh ke mana? Maka fa'akala. Maka Salman Abu Darda makan. Berdasarkan hadis ini, boleh seseorang yang puasa sunnah batal di tengah jalan. Walaukan perkaranya ringan. Sama yang buruk, imamuna wa yughairu, walaukan dia lapar, kemudian dia ingin makan. Walaukan, istri kok makan enak, ambun enak, batal aja deh, gak apa-apa, gak ada masalah. Itu kalau puasa sunnah, gak ada apa-apa. Berdasarkan beberapa hadis lagi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke istrinya, bertanya, wahai istri, ada apa di rumah? Kalau ada gini-gini, saya tadi itu puasa, kemudian Rasulullah memakannya sekarang. Padahal niat puasa awal, ketika ada makanan enak, ketika ada pemberian sesuatu yang menyegat, yang dia senangi, dia batalkan. Rasulullah batalkan. Nah, itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kalau ada kata di tengah jalan, dia lihat puasa, kemudian dia moka. Enggak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu, setelah Salman mengatakan, saya tidak akan makan sampai kamu itu memakannya. Maka tamu kalau bilang begini, enggak apa-apa, jenggol dan boleh. Maka makanlah dia. Ketika di waktu awal malam, ketika di awal malam Abu Darda sholat, Abu sholat. Kata Salman, jangan sholat dulu, sudah dulu. Bangun lagi, sholat lagi, tar, jangan sholat dulu. Sampai sepertiga malam akhir, baru boleh sholat sambil mengatakan, wahai Abu Darda, mata kamu itu punya hak, istri kamu itu punya hak, jasad kamu itu punya hak. Kemudian ketika itu Abu Darda lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Kemudian ketika itu apa? Langsung Abu Darda lapor ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sadaqa Salman." Benar itu saat Salman enggak mengapa. Masyaallah, ya, Pak. Hadis ini jelas apa, ya, jelas. Bolehnya si tamu itu mengatakan apa? Saya tidak akan makan sampai kamu itu makan. Andai kata tamu itu si tuan rumah puasa dan pengen dibatalkan, enggak, aturan batal ya, batalkan. Tidak ada masalah. Dalam rangka memuliakan tamu. Nah, mewan. Kita lagi. Pernah Abu Bakar membawa tamu ke rumahnya. Abu Bakar pernah bawa tamu ke rumahnya. Setelah waktu sore, Abu Bakar menyerahkan ke putranya dan ke istrinya, tolong dijamu. Dan Abu Bakar sore itu pergi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang waktu malamnya, Abu Bakar tanya, lo mana? Kok nggak ada hidangan wala yang lain? Kata istrinya, wahai Abu Bakar, tadi sudah dihidangkan. Tapi mereka enggan memakannya. Abu Bakar marah-marah sampai anaknya Abdurrahman dibilang, wahai anak nakal, marah-marah, dikirain tidak menunaikan amanah, padahal dia sudah menunaikan amanah. Kemudian intinya Abu Bakar marah-marah. Bapakala, kalau begitu dia bersumpah demi Allah, saya enggak akan makan. Kata istrinya, kalau begitu, kalau kamu gak mau makan, saya juga mau makan. Dari tamu nih, aku juga gak mau makan, wahai, sampai kau mau makan. Masya Allah, tapi mana? Kata Abu Bakar, seakan-akan saya bersumpah tadi, itu minat syaitan. Maka makanlah, mereka makan semuanya. Selesai kelelahan. Izan pula asalnya, boleh. Kalau andai kata tamu mengatakan, saya gak akan makan, kecuali engkau makan. Pada amrun jahit itu perkara boleh. Jelasin kalau jadi bukan tertelah wala ilam. Jelasin insya Allah ya. Baik.
Ya, ini selanjutnya tamu pas ketika makan jangan lupa baca apa? Bismillah. Dijelaskan onggol-onggol enak leb-leb-leb wae bismillah lali. Nah, ini insyaallah anak akan kupas di adab-adab makan insyaallah lebih lanjut. Anu mana kasihan biasa. Bagi tamu ketika engkau mau makan jangan lupa baca bismillah lo ya. Ojo angger enak leb-leb-leb entek bismillah ganti. Adillah-adillah tentang baca bismillah akai pol. Dan itu hukumnya wajib. Ini insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang lainnya. Kemudian selanjutnya, anda ingatkan pula juga, setelah tamu ketika selesai makan, jangan lupa baca alhamdulillah ya. Jangan lupa baca alhamdulillah. Coba doa selesai makan apa? Jangan lihat. Doa selesai makan. Terus komen, doa selesai makan. Pasakona, ada lemah itu. Doa selesai makan. Anak sebutkan ini di kitab adab makan ada beberapa hadis. Ada empat. Atau ada tiga hadis tentang doa selesai makan. Dan yang tertulis ini satu aja ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fiha ba ghaira maqiyin wala muwajjin wala mustaghnan wala mustaghlan anhu rabbana. Ada yang baca rabbana dan ada yang baca rabbuna. Ini doa selesai makan. Dan ini yang sunnah. Andai kata dia membaca alhamdulillah, dia memang cukup. Memang cukup. Tapi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat teriak, setelah selesai makan, membaca alhamdulillah mencukupi. Tapi tidak mendapatkan sunnah. Jelas, sunnah yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Dan ada empat doa yang masyhur dan ma'rufah na'am fi kutubis sunan. Dan yang anak tulis di sini satu doang ya kan, karena ini bukan inti pembahasan. Mek ngantan di, jangan lupa wahai tamu ketika selesai makan jangan lupa berdoa dan jangan lupa bersyukur dengan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ini kan kita lupa baca doa ini, kita lupa. Munir apa Munir? Alhamdulillah tak ngono ae. Khair insyaallah. Alhamdulillah tak ngono ae. Insyaallah. Iun cukup iya. Kayak ada gaji 10.000, gaji 20.000 pilih yang mana? Ya wes, pilih 20.000, yo padha wae. Kalau dalam urusan dunia kita pilih yang paling mahal dan paling akeh duitnya. Begitu juga dalam bab yang demikian ini. Naam ya kawan. Terusnya. Tuan rumah tidak boleh berdiri. Dia asal duduk, dia awalnya duduk. Tuan rumah gak boleh berdiri. Dia aslinya duduk. Dia duduk, gak boleh berdiri. Karena memuliakan tamu. Jadi berdirinya karena memuliakan tamu. Gak boleh. Jelas ya? Kalau Anda berdiri untuk ngambil nasi, boleh. Untuk ngambil kacang, boleh. Ngambil minuman, boleh. Tapi ketika tamu datang, jebret, Anda duduk. Atau Anda tidur. Atau asa duduk, ente gak boleh berdiri karena memuliakan tamu. Mbak? Nih, Mbak? Kebiasaan wong Jawa sopan berdiri. Tamu datang, kita berdiri sopan. Kalau tamu datang, kita duduk. Kurang sopan itu. Tapi gak sopan ini kan menurut wong Jawa. Sekarang istilah masalah kita,
gimana hukum syaratnya? Bagaimana hukum syaratnya? Bagaimana hukum syaratnya? Ini yang kita tanyakan. Wong Jawa, biarkan wong Jawa. Tapi permasalahan kita bagaimana hukum syarat? Ternyata hukum syaratnya tidak diperbolehkan. Bahkan sampai derajat haram. Sampai derajat haram. Si tuan rumah berdiri. Ya, yang asalnya dia duduk berdiri karena memuliakan tamu. Karena memuliakan tamu. Meskipun dianggap hormat kepada tamu, tetap tidak diperbolehkan oleh haram. Jelas ini, Pak? Jelas. Nah, berdasarkan dengan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, maka nafid dunia shakhsun ahabbu ilaihim ru'yatan min rasulillah. Anas berkata, maka nafid dunia, tidak ada di dunia ini seseorang yang paling ingin dilihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seseorang di dunia ini ketika dilihat kemudian senengnya pol yang melihatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kata Anas radhiyallahu ta'ala. Jadi dalam bujune nomor piro bujune itu, dalam anak nomor piro. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di dunia seseorang ketika dilihat itu menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Tidak ada. Dari kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, dan Rasulullah itu orang yang paling ingin dirindui, ingin dilihat. Ternyata ya kawan, wakalu ida ra'ahu lam yakumu. Dan antara para sahabat itu ketika melihat Nabi mereka enggak berdiri. Padahal paling dicintai, paling seneng. Andai kata kita paling kemarin, andai kata dia belum sampai ke pintu ya, belum sampai itu baru sampai jalan raya, si kekasih kita mau datang ini, mungkin dijemput di sana mungkin ya kawan. Dia enggak berdiri, dia. Padahal sahabat itu paling apa senengi pol dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka nggak berdiri? Lima kanu ya'lamuna min karohiyati ilahum. Karena sahabat ngerti Rasul nggak seneng kalau sahabat itu berdiri. Nggak seneng Rasulullah itu, ya nggak seneng Rasulullah itu ketika sahabat itu berdiri itu nggak seneng. Jelas? Jelasnya kan? Jelas? Nah. Hadis ini dipahami oleh dari asar. Asarnya Muawiyah. Dakhala Muawiyah tu baitan. Muawiyah pernah masuk ke rumah. Di situ ada Abdullah ibn Zubair. Dan ada Abdullah ibn Amir. Muawiyah masuk ke rumah. Muawiyah masuk ke rumah. Di dalam rumah itu ada siapa? Abdullah ibn Zubair. Dan ada Abdullah ibn Amir. Faqama ibn Amir. Ketika Muawiyah masuk, Abdullah ibn Amir berdiri. Dan ibn Zubair tetap duduk. Sebaiknya lihat. Waqana adrabahuma. Dan ibn Zubair paling kokoh ilmunya dibandingkan dengan Abdullah ibn Amir. Berarti kan ya kawan? Idan Muawiyah seorang khalifah yang mulia, ma'ruf. Dia datang masuk ke satu rumah. Di rumah itu ada siapa? Ada Abdullah ibn Amir. Dan ada Abdullah ibn Zubair. Wa Abdullah ibn Zubair orang yang paling pinter ilmunya, paling kokoh ilmunya dibandingkan dengan Abdullah ibn Amir. Fakala Muawiyah. Dari Muawiyah. Ijlis. Ya Ibn Amir. Duduk ya Ibn Amir. Bukan kok. Ya pinter. Enggak ngono. Muawiyah ngomong. Ijlis. Duduk. Fa inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Karena Rasulullah berkata.
man ahabba ayyata matala launatu kiamah fal yatabawwa maq'adahu minanna. Barang siapa yang senang manusia menghormati dia dengan bentuk berdiri, monggo tempat neraka. Nah ini Pak, monggo tempat neraka. Siapa yang senang kalau manusia ya menghormati dia dengan bentuk berdiri, monggo neraka tempat ini. Iya Pak, jelaskan, monggo neraka. Sudah siap. Lah ini, jadi kalau tamu datang, posisi Anda duduk, ya urus duduk awal. Dia datang, biarkan datang. Nanti saliman, dia berdiri, kita duduk saliman, kau bopo. Kurang sopan, kita duduk sopan. Ikut sopan. Ngono lho Pak, ikut sopan. Nah, walihada yaqul Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Saya berharap, ya khulasanya semisal itulah panjang. Nah, kemudian selanjutnya, di sebagian teman, sebagian tempat, oh boleh gak apa-apa. Boleh gak apa-apa. Ya, ini terjadi di sebagian tempat. Ya pernah ya, kami ke suatu tempat lewat, pernah kami ke suatu tempat, ya kami datanglah salah satu ustaz yang teman anak-anak juga ada datang. Tapi santri-santri yang lain berdiri semuanya. Ya anak diem aja, jangan duduk, duduk aja biar aja dia datang. Enggak lah, ah, teman tadi berdalil dengan hadis kumu lisaidikum. Berdirilah kalian semuanya untuk menghormati sayyidikum, tuan kalian. Ya kan? Ini dalil mereka. Tapi ternyata dibantah oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis yang menerangkan dengan kumu li sayyidikum itu hadis yang lemah. Yang benar itu kumu ila sayyidikum. Bisa lupa bahasa Arab, Pak. Kalau kumu li sayyidikum dengan kumu ila sayyidikum. Huruf jere, podo huruf jere, Pak. Yang satu li, yang satu ilah. Dan yang benar dari hadis ini adalah huruf ilah, bukan huruf li. Artinya beda. Makna kumu ilah, berdirilah untuk memapah. Karena hadis ini ada asbabul wurud. Ada seseorang yang dihormati, dia itu terluka ketika perang Khandaq. Lah dia itu naik himar, naik kuda. Lah sahabat Rasulullah berkomong, wahai sahabat, berdirilah ilah menuju. Maka berdirilah menuju ke tuan kamu ini. Artinya, tolong turunkan berdirilah kalian semuanya, dan papalah dia, dan turunkan dari kendaraannya. Bukan berdiri untuk menghormati, tapi berdiri untuk memapa. Karena posisi dia itu tak sakit, bukan berdiri untuk menghormati. Sama ya, jadi bedakan lupa ya, kumu lisaidikum dengan kumu ilah. Dan hadis yang benar, kama yaqul Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, adalah kumu ilah. Maknanya, berdirilah kalian semuanya, dan hampirilah tuan kalian tadi, papalah dia dari kudanya, sehingga dia bisa turun. Bukan maknanya kumu lisai ayo berdirilah untuk menghormati. Bukan. Jelas insya Allah Pak ya? Jelas? Pak ini tujuan daurah ini Pak. Dan ada terjemahan ini Pak. Biar Bapak pulang bisa meroja apa yang anak terangkan. Ada panduannya kan setelah antar. Uyoyo tak buka lagi. Nah itu tujuannya. Jadi gak mesti saya harus terangkan perawak. Perhurufnya Pak ya. Sama mari nih Pak. Ya mari-mari lah Pak, sailah seminggu lah ini. Nah itu sudah ada Pak, tinggal Bapak memahami pelan-pelan, pelan-pelan, udah ada terjemahan. Kalau terjemahannya mudah dipahami kok. Jelasin kalau ya, kan sudah ada kuncinya dengan pelan-pelan tadi. Jadi tuan rumah ya, kalau datang tamunya, ya wis Pak, gak usah berdiri, ya udah duduk aja.
Ini terjadi pada ya ketika datang salah satu ustaz besar gitu kan datang. Masya Allah. Zain. Sudah paham ya? Jelas? Paham ini? Tidak bunyi, Pak. Bunyi, Bin. Bunyi ya? Tidak ada suaranya. Sudah, selanjutnya. Bab baru. Tamunya banyak. Yang datang itu tamunya banyak. Kemudian di antara tamu ini, Pak, ada yang terhormat. Lah, boleh enggak bagi tuan rumah mengkhususkan makanan khusus untuk siapa? Yang terhormat tadi. Yang lain biasa-biasa saja. Paham ya? Datang 10 orang, Pak Wono ada. Paham ya? Yang lain, apa air-air biasa saja. Pak Wono es susu. Nah, karena dia orang tua, boleh enggak semisal ini? Perbuatan yang kayak gini boleh apa enggak? Jelaskan, Pak. Kan kalau kan kalau doro-doro itu kan ustaznya kan wah kepo sadane lah gigi-gigi. Tapi sing produk-produk yo jangankan dikasih anu, dikasih air minum aja botol dulu ya kan, kan? Begitulah. Yo pahamlah. Kamu itu tamu-tamu biasa. Kalau Pak Goro tadi tamu-tamu orang mulia. Lah boleh enggak dikhususkan tamu yang mulia tadi dengan makanan-makanan khusus, dengan makanan-makanan khusus, boleh apa tidak? Jelas ini sama ya? Jelas? Nah, Pak jawab apa? Boleh kalau yang lain tidak tersakiti. Nanti tidak tersakiti tidak wajah-wajah. Wah, dari kaya kok melirik-melirik, wahai. Syarat itu loh, dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, boleh kita mengkhususkan sebagian makan khusus untuk tamu yang mulia. Boleh, selama tidak menyakiti yang lain. Kenapa ya, Tuhan? Didahulukan gak boleh nyakiti daripada perkara-perkara yang gitu tadi. Karena menyakiti wongku dosa. Adapun masalah tadi, paling enggak nyunda wae, paling enggak boleh dan sunnah. Ketika bertabrakan antara dosa dengan sunnah, lebih dahulukan mana? Dosa, jangan dahulukan sunnahnya. Faedahnya apa? Dar'ul mafsada muqaddamun 'ala jalbil maslahah. Faedah usul. Membendung mafsada lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahah. Mendatangkan maslahah berupa apa? Nah, menghidangkan khusus untuk orang-orang khusus, tapi di situ membendung maka jawab tersakiti orang-orang lain. Jelas ini insyaallah? Jelas? Mahfum insyaallah, Pak? Baik, kalau mahfum kita lanjutkan hadisnya insyaallah. Alhamdulillah kan kita pernah sahil. Ana sebutkan hadis dan kalamnya ulama. Antum bila tadi ana ngomong dari awal sampai akhir, ana sebutkan hadis dan pahamnya para ulama. Itu menunjukkan bahwa sapuamu alus itu enggak bisa apa-apa. Mak itu nukil tok wae. Nah, ini kan ana sarankan juga untuk ikhwan. Inilah yang harus kita itu ngaji ilmiah. Jangan ngaji itu disandarkan ke dirinya. Hendaknya kemukakan dalil dan kalamnya ulama. Jangan dimukakan apa yang berbicara. Kamu siapa? Sehingga kau berbicara kada wa kada. Kemukakan kalamnya ulama. Maksudnya salafan, karena posisi kita itu sama. Orang-orang butuh. Cuma kebetulan. Kebetulan aja. Saya sedikit bisa baca kitab. Itu aja toh. Mek sedikit. Sudah. Lah sedikit ini saya gunakan untuk bisa menukil. Lah untuk kita pahami bersama-sama. Jadi jangan sampai didahulukan. Kan sebagian orang kalau bicara kan gak boleh. Ini dari lirik kata-kata orang kali. Koyok-koyok dia yang bicara. Nah ini ya kan. Kayak semisal ini. Nah kan dikatakan kurang ilmunya. Sebab siapa kita? Nah gitu ya kan. Siapa kita? Nah begitu ya kan. Barakallahu fikum.
Hadis yang membolehkan tadi adalah hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim. Sakit, Pak. Kalau samlit boleh, Pak. Ini nih, Pak. Ya. Dah. Datang hadis Salim bin Sa'ad. Ya, kok ini dah. Ganti pakai anu, Pak. Mas, Pak, pakai anu, Pak. Bentar ya, sambil istirahat. Masih setengah jam apa jam lagi Pak ya? Sama sedikit. Siapa? Muhammad Tuban. Itu janda aja bisa nggak itu? Digunting aja. Dan gak mengganggu suaranya. Semuanya, Mas. Datang hadis Salim bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada Abu Usaid al-Sa'id ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Usaid al-Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di ursi. Pernah Abu Usaid mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kemantenan, kemudian mengundanglah Nabi. Wa kanat imra'atuhu khadimatan yawma idzin wa yal'us. Dan adalah istrinya yang dia adalah temanten wanita itu ikut serta membantu Abu Hurairah dalam masalah mengatur hidangan. Masya Allah ya. Jadi wanitanya yang apa ya? Yang membagi-bagi apa? Makanan itu. Wong Jawa temantennya kayak apa? Tinggal duduk mah manis. Laki-laki perempuan tinggal leyah-leyah naik pol. Ini enggak. Ini si istri ini yang dia adalah Aus. Dia kemantan wanita. Ikut serta menjadi khadimah. Membantu untuk melayani makanan-makanan yang ada. Tapi ini kan dulunya sebelum turun ayat hijab. Wanita boleh apa? Ke laki-laki. Sekarang ke oleh. Wanita dewe, laki-laki dewe. Nah. Qala sahal ataduruna man anfa'at li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tahu ma anfa'at li Rasulullah? Apa yang direndam oleh si wanita itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita ini membuat makanan khusus
berupa merendam apa? Kurma. Kurma itu direndam. Kurma direndam. Anfa'atlah utamarat minal layli fitawur. Wanita itu merendam beberapa kurma di waktu malamnya sebelum ada acara apa? Acara pernikahan itu. Itu wanita ini, calonnya ini, si istri ini, wanita ini, itu bikin makanan khusus berupa merendam kurma di suatu tempat. Falamma akala faqabu iya. Maka tatkala Rasulullah selesai makan, nah, si wanita ini menuangkan makanan khusus, minuman khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hasil rendaman kurma itu ternyata makanan yang paling minuman yang paling lezat di sisi mereka. Itu dikhususkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia malam-malam sudah merendam dulu. Nah, ikhwan, setelah hari hanya dikhususkan ini minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dengan keterangan ini, dengan hadis ini, yaqulu Imam An-Nawawi rahimahullah taala, boleh si tuan rumah itu mengkhususkan makanan yang enak, yang lezat kepada sebagian tamu. Boleh. Berdasarkan wanita ini mengkhususkan minuman yang enak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang minuman ini direndam dulu sebelumnya. Kurma, berupa kurma direndam dulu. Yang lain biasa-biasa. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini butuh direndam dulu itu kurma. Maka kata Imam Nawawi boleh. Misal itu. Tapi dengan syarat, idza lam yata'azzal baquna, ketika yang lain tidak tersakiti. Tidak tersakiti. Kalau tersakiti, jangan. Lah, di antaranya, kenapa orang ini dikhususkan li ilmihi au tala'i? Ima karena ilmunya, ima karena solehnya, ima karena mulianya, dan seterusnya. Itu enggak mengapa. Terusnya, mengutarnya seperti ini. Baik. Bab, boleh enggak tamu, itu menghidangkan makanan ke tamunya dulu, setelah menghidangkan makanan, teriak, ana mau sholat. Boleh enggak semisal ini? Lah, ini contohnya sholat. Karena yang terdapat dalam hadis sholat. Lah, nanti bisa dikiaskan dengan yang lain. Jadi dia menghidangkan makan dulu ke tamu, setelah itu ditinggal sebentar. Ima ke sholat, wa ima ke yang lain. Boleh apa enggak? Anakak tentamu sebentar ya. Ini makan ini minuman. Entar aku tak ngantarkan istri sebentar ke sana. Wah, enggak boleh. Sebagaimana seorang sahabat itu pernah menjamu tamunya. Setelah menjamu tamu, beliau pergi sebentar untuk menunaikan sholat. Nah, pernah Nu'aim ibnu Qu'nah. Beliau datang ke Abu Dzar. Kebetulan tidak ketemu sama Abu Dzar. Faqultu limra'atihi, aku pun bertanya ke istrinya, mana Abu Dzar? Qalat, yantahi laki kerja. Boleh wanita sama laki-laki berbicara. Boleh, tidak ada masalah. Sebagaimana Na'im ibnu Qu'nah ketika datang ke rumahnya Abu Dzar, mencari Abu Dzar, tidak dapat. Ternyata apa? Ternyata ada istrinya. Tanya, mana Abu Dzar? Soalnya tidak ada. Begitu juga, ikhwan, para umat lah, lebih khusus. Ketika telpon datang, moyo diangkat ke orca, dasalkan status. Telpon, ya bilang aja, suami lagi tidak ada. Kan enak, toh. Dibilang aja suami telpon sampai, Sendiri. Ya, Robi. Ya, ngomong lah. Kenapa sih? Sebentar, beritahu kan.
apalagi urusan penting, kemana ya sebenarnya? Maksudnya, apa nih sih? Setelah kalau dijawab, surat selesai, suami lagi enggak ada, lagi pergi, ada besar, selesai besarannya, kan? Gitu loh, Mas. Karena bukan aurat, bukan aurat. Apalagi perkara-perkara yang dibutuhkannya. Begitu loh. Selesai ini, ketika mana suami menunggu? Orang menunggu, ya Bu Zaw. Bujurnya Abu, terus orang menengwai ngomong, Abu udah lagi kerja, entar lagi datang. Orang tuh menengwai, dia aku udah menengwai, dia aku udah menengwai. Bisu apa? Ngono-ngono biji. Jadi, ya begitulah ya kawan barakallahu fikum. Lihat kondisinya sahabat ini. Mana yang lebih mulia, lebih takwa itu siapa? Mereka atau kita? Gitu loh, mereka lebih takut, lebih menjaga itu mereka. Dia mengatakan boleh, udah itu boleh. Kenapa sih memangnya? Begitu loh ya, Wah. Nah, saya tinggal antar lagi akan datang. Antar lagi akan datang. Gak, pada waktu aku pun duduk nunggu. So, ketika datang, mana aku dah? Dia lagi kerja, antar lagi datang. Lewis. Baca lastu, aku pun nunggu di mana? Di situ, nunggu di situ. Nah, amekuan begitu. Baca maka datanglah Abu Dzar, wa ma'u ba'iron membawa dua unta. Ya, ya masya Allah. Qattara ahadun minhum, salah satunya ngikut yang lain. Jadi satu, ya kemudian satunya di belakangnya. Kemudian fi unuki kulli wa'in kirbah di atas. Masing-masing unta ini ada kirbah, ada tempat minumnya. Masya Allah, sahabat yo, gowo unta, ngangun unta, kerja. Orang masalah kerja. Dan Abu Dzar sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia kan ya kawan. Orang mesti di kursi, orang mesti jadi apa? Ustaz, gak gelem kerja orang. Kerja, biasa aja. Sahabat juga mereka kerja. Angon wedus, angon unta, angon segala-galanya. Jadi jangan dipahami kalau ustaz enak epol tinggal oleh duit, kokain kantor wae oleh duit, gak mesti ngono. Gak mesti ngono. Nah, mekuat. Kemudian sumaja'a, kemudian datang fakultu ya Abu Dzar. Wahai Abu Dzar. Ketika datang, wahai Abu Dzar. Nah, aku ketemu sama kamu, Izar, yuk seneng. Dan ono gak seneng, ono gak suka. Ya, nah ini ngomong-ngomong ke Pak Buzar. Aku ketemu sama aku, Pak Buzar. Ono senengnya, ono orang senengnya. Aku berkeluh, kok iso? Ono seneng, orang seneng, gue pilih maksudnya. Ngomonglah, Naim. Ya dulu, saya... Di zaman Sailia itu, ngubur anak perempuan itu hidup-hidup. Dulu. Nah, senangnya ketemu sama antum, mudah-mudahan kamu bisa ngasih penjelasan ke anak, mudah-mudahan ada taubatnya. Gak senangnya, nanti kau bilang, gak ada taubat. Aduh, matilah saya. Nah, jadi ono senengnya, ono orang senengnya. Senangnya, kalau anda kata, antum mengatakan ada taubat bagi saya, kau gak senengin. Anda kata kamu bilang gak ada taubat bagi saya. Gitu ya, Pak. Cari Abu Dzar, terus pergi. Apakah engkau berbuat yang demikian itu? Nah, cari Abu Dzar, afallahu amma salah. Allah mengampuni apa-apa yang terdahulu. Berdasarkan hadis ini, perkara-perkara jahiliyah yang dulu kita lakukan, ya kan? Sebelum kita ngaji, karena memang kalah dalam keadaan bodoh, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dengan hadis ini, afallahu amma salam. Pak Rehan, jadi kita itu kenal ngaji umur 20 tahun, 30 tahun. Sak gurungi umur 30 tahun, lewere pol, bandele pol, dan seterusnya. Apa yang dilewer dan bandel itu ya, Pak? Insya Allah, afallahu amma salam. Allah akan ampuni apa-apa yang telah terdahulu. Nah, lihat ini.
Setelah itu Abu Dzar nyuruh ke istrinya, istriku, datangkan makanan. Ternyata Abu Dzar, ternyata Ummu Dzar gak gelem ngasih makanan, enggan ngasih makan. Masya Allah, Tuhan. Sebagai contoh ya, contoh. Abu Dzar nyuruh ke Ummu Dzar, wah istriku, makanannya mana? Dia enggan, tidak mau ngasih makanan. Sampai fa'abat irtafat aswatuhuma. Tinggi suara keduanya. Abu Dzar, ayo cepat dimakan, enggak. Ayo, enggak. Kodoh ngelongkon, iya enggak. Ngelongkon, enggak. Sampai irtafat aswatuhuma. Kemudian Naim bilang gini. Wes. Ayo, udah. Jangan diteruskan. Fa innakunna la ta'dun. Nabi nasihati istrinya Abu Dzar. Kalian wahai wanita, tidaklah ubahnya semisal perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nono, wong wedok iku biasane ngeyelan. Kita nono, wong wedok iku biasane ngeyelan. Mbok wong wedok ngaji apa ora? Apa maneh sing ora ngaji? Ngono lho ya, wong wedok ngeyelan. Tau ngeyel enggak? Nah, makanya dikatakan sesungguhnya wanita itu tidak ubahnya semisal yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Innal mar'ata khuliqat min dilain. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk yang bengkok. Lah, kok diciptakan dari tulang rusuk di mana? Tulang di bengkok pisan. Paham mau bengkok itu sepenuh mau. Ketika engkau ingin meluruskan yang bengkok ini dengan ketat, kamu patahkan dia. Dan andai kata engkau biarkan dia, tudaria lemah lembut. Jikalau engkau berlemah lembut kepada dia, sesungguhnya pada wanita itu ada kebengkokan dan ada bulho. Dan ini, ada terangkan sedikit masalah keluarga ini. Wanita itu adalah susah, gampang-gampang susah. Kita niki, lagi jurusnya bawah nih. Nah, kan begitu. Bagi suami harus pandai-pandai. Sebab wanita itu memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sulit memang. Kalau engkau berusaha untuk meluruskan yang bengkok ini dengan keras, patah. Kalau udah patah, rumit urusannya. Kalau udah patah, pak, talak, pak. Kalau wis palak, wis jatuh di talak, iya. Itu mau kelahin dulu. Nah, kalau udah wanita itu di talak, uteknya sih, tekennya bengkul, gak mikir. Tenang, wanita itu gak mikir. Mikir itu pokoknya perasaan nilai, otaknya gak dipikir. Sempenting aku ditalak, wes mari gawe ini. Dia gak mikir, kalau ditalak nanti kemana kasih ya? Sopos yang gelem rapi dia. Sopos yang gelem. Gak mikir dulu. Terus kalau anda kata, seterus, dia gak mikir. Itu wanita. Jelas ini Pak ya? Jelas ini wanita. Ini hukum asal Pak, tapi kalau masalah wanita minta cerai, aku ono dalile Pak. Khusus di kuci, pembahasan umum. Umum. Tapi kalau sudah lihat, kamu biarkan dia, kamu lemah lembut. Bengkok, biarkan kau lemah, enggak keras, lemah lembut. Sesungguhnya pada wanita itu ada kebengkokan dan ada bulu. Oh, bulu koba. Bulu koba itu kamu butuh sama dia setiap hari. Dia, kamu tetap lemah lembut, dia tetap bengkok. Tapi kau masih jalan sama dia, karena kau butuh setiap hari. Repot Pak, kalau kita lemah lembut terus, ya memang kita butuh sama dia setiap saat, tapi dia semakin bingkong. Nah itu Pak, kalau enggak kecil-kecilan, perdota. Kalau enggak putus terus. Lah, ketika istrinya Ummu Dzar, istrinya Abu Dzar ini ketika dibacakan hadis ini, ya wis lah, cukup. Kalau enggak mau ya wis, enggak mau kecil ya. Dia enggak mau. Suami ngotot. Ya wis, gak mau terus lah, mari kali ini. Ah, kayak jalan yang gimana lah, dan mau gitu loh.
Setelah itu apa? Pawalat. Langsung wali tadi pergi, Pak. Pergi lalu ngasih makanan lu balo kan. Gelem kan mari kono. Nah kalau podo ngopo sih wae ora gelem, Pak. Hadikan ya ni. Ojo kok situ kari ya jek diumi. Pawalat maka pergi lagi ya. Lu nih ini pelan Pak kalau aduh pelan cepat tadi. Nah, kemudian pergilah dia sambil bawa sarijah. Sarijah itu roti yang diremuk ya, kemudian direndam dengan kaldunya, kaldunya daging atau kacang-kacang roti dikasih daging. Karena kototun Pak, daging itu Pak roti tadi seakan-akan burung terkukur, teh burung apa? Kukur burung apa? Tegu. Burung dikuku lah, burung lah, ya semuanya lah, betul, semuanya lah pokoknya tak kok burung. Maksudnya Pak, ibu roti ku saya tepol. Ibarat yang koyok burung yang, apa tadi? Ya semuanya lah, bu. Kayak burung. Fakolah dari Abu Dhar, ya sudah lah, kul-kul makan. Lahu walan naka. Gak usah kamu tuh khawatir ini sedikit, kenyang-kenyang insya Allah, karena anak puasa. Jadi ini makan itu sedikit, kamu gak usah khawatir, insya Allah kenyang. Nah setelah itu bapak ini soena, setelah itu tumakomayu soli isayduna. Lalu Abu Darda pergi menunaikan sholat. Ya kan? Ini Pak Darda, jadi setelah dihidangkan apa tadi? Makanan, kemudian disuruh makan. Tidak usah khawatir, anak puasa lo. Lalu dia pergi sholat. Dibiarkan tamunya sendiri. Sudah Pak? Pada ala yuhadzibu ruku'ah sumang tafala. Kemudian dia selesai itu diperingat sholat. Jauh-jauh selesai. Yuhadzibu ruku'ah dipercepat sholatnya. Kemudian kembali. Nah, jadi kalau kau punya apa urusan, bilang aja anak punya urus sebentar, anak keluar. Lalu cepat kembali. Jangan kok urusan kok. Tolong jam. Tamu mupie. Nggak keleleran kuno-kuno. Jangan. Jadi engkau selesaikan urusan engkau. Tapi bukan berarti apa engkau. Tinggalkan begitu saja. Nah, saya jelas dengan hal ini jelas insya Allah. Terus Pak. Disyariatkan ketika tamu ketemu bayar antara tamu dengan tuan rumah ketemu Pak Saliman. Saliman berjabat tak tangan. Ini berdasarkan dengan hadis Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu kalau telah ma min muslimaini yalqatian, tidaklah dari dua orang muslim yang saling ketemu pada tasawafahani lalu keduanya saling berjabat tangan illa ghufira lahuma, kecuali diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi tidaklah dari seorang muslim Pak ya, ketemu lalu berjabat tangan. Tidaklah sebelum keduanya itu berpisah udah diampuni dosa-dosanya. Ah, jadi ini syariat apa berjabat tangan. Dan ini Pak Liko ketemu sama yang kulim al-bani, ada kata ketemu setengah menit ketemu lagi, jabat tangan lagi ke apa-apa. Pokoknya fungsinya mamin muslimain ialah pakaiannya. Keduanya ketemu. Ketemu gak ketemu. Kemudian saliman. Bersalaman. Maka akan apa? Diampuni dosa-dosanya. Sebelum dia berpisah. Selanjutnya sini Pak ya. Insya Allah jadi ketemu lagi. Salam. Hei naik pol. Jadi dosanya itu gugur kape Pak. Sebagaimana bila yang lain insya Allah cukupkan. Itu aja. Nah, kemudian selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan berjabat tangan ketika ketemu itu sunnah bil ijma. Berjabat tangan Pak ketika ketemu itu sunnah bil ijma. Dan inilah yang dikerjakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kali ketemu berjabat tangan, tangan. Dan ingat, syariat berjabat tangan, podo lanangi Pak yo, ojo lanang wedok oleh.
Ya. Kecuali makrami apa-apa, tapi orang makrami orang oleh. Nah. Kemudian gimana cara berjabat tangan? Ah, gimana cara berjabat tangan? Berjabat tangan gini atau dua-duanya begini atau bagaimana yang masuk? Berjabat tangan yang masuk itu Pak, telapak tangan yang kanan dengan telapak tangan yang kanan. Jadi kalau temannya sama-sama telapak tangannya, sama-sama digenggamkan. Jadi bukan kok sentuh fisik ini namanya. Kayak salimane hobi. Bagaimana itu yuk? Serp ini yuk, ketemu serp ini yuk. Dawil lu salaman ini. Ini dawil. Itu salaman. Jadi salaman itu orang kaya ngono. Jadi telapak tangan, ya yang kanan dengan telapak tangan yang kanan. Itu penjelasannya Imam Mubarak Rasulullah Ta'ala dengan beberapa dalil yang ada tadi. Coba ya, Bapak lihat-lihat anak ngasih kurang saja. Kemudian, faedah selanjutnya Pak. Ketika berjabat tangan, biar sempurna pahalanya, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita ketika berjabat tangan itu diusahakan dengan wajah ceria, sambil berdoa, ampunan, dan yang lainnya. Ojo sekedar berjabat tangan, toh. Tadi berjabat tangan, yang itu diiringi dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri dan apa tadi? Doa. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Dzar, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa fa bi wajhin talihin. Janganlah engkau mengabaikan satu kebaikan walau kana sedikit. Nah, walau kana ketemu dengan saudara Anda dengan wajah yang ceria, itu wis sedekah, wis kebaikan. Dan ini jangan diabaikan. Kemudian berdasarkan dengan hadis, idza tafal muslimani, apabila ketemu dua orang muslim, fayatafafaha, keduanya saling bersaliman, wa hamidallah, keduanya memuji kepada Allah, wastaghfara, minta ampun kepada Allah, ghafarallahu lahumah. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Izan salaman Pak. Kemudian kedua, saling memuji alhamdulillah. Kita ketemu ya. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Ngomong itu. Maka ghufrallahu lahum akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bisa dilakukan Pak. Ngulak. Lukunkan juga dosa-dosanya Ibu Pak. Sebagian dalam hadis apa? Tanasar. Sebagian dalam hadis, tanasar khotaya rumah. Kama yang ada tanasar warfitu saja. Maka akan berguguran dosa-dosanya sebagaimana bergugurannya apa? Waraku sadar apa? Daun-daun yang ada di pohon. Itu gugur kabe Pak. Tuhan Pak Gula. Orang keto. Orang keto. Itu loh Pak. Orang keto. Insyaallah. Nah begitu. Kemudian selanjutnya. Cuma yang saya ini hadis yang ada pujian dan meminta ampun ternyata hadis lemah. Jadi tidak jadi Pak ya. Hadis lemah. Dilemahkan oleh sahara al-Badi. Hakim Allah Ta'ala. Terusnya. Setelah saliman dianjurkan untuk berpeluk-pelukan. Dan berpelukan ini berartikan. Berpelukan ini itu untuk yang safar. Jadi kan ya, syariat berpelukan ini itu adalah dari safar. Makanya kamu ketika posisinya safar, ke tuan rumah setelah salaman dianjurkan berpelukan. Dan ini Pak sunnah. Sunnah ya, maksudnya berpelukan itu sama siapa? Oh, sama wedok. Wah, bukles ini. Insyaallah. Nah, ini karena riwayat Jabir. Riwayat Jabir.
Lihat tabir ini, Pak. Allahu balawu hadisun an rajulin min ashabin nabi. Pernah sampai kepada Jabir suatu hadis. Hadis ini datang dari seorang rajul dari sahabat Nabi. Artinya datang berita hadis dari sahabat ke Jabir. Ketika Jabir mendengar asal hadis, langsung fadza'tu ba'ira, aku jual untaku. Oh, no, Pak, dari ilmu. Dari mikir, jual enggak yo? Tapi gitu loh enggak yo? Mikir, Pak, dari ilmu, Pak. Mikir, kalau dari Jabir enggak, tak joliku ba'ira. Untaku tak jol. Nah, fasadatu ilai rasli syarab. Aku berazam untuk datang ke dia selama satu bulan. Adereiku selama satu bulan. Jadi hasil jualan untaku tadi apa? Ku pakai persiapan satu bulan ini untuk mencari hadis satu tadi. Hatta kodim tu sam, sampai aku datang ke negeri Syam. Ternyata hadis tadi datang dari Abdullah ibnu Unais. Setelah diberitahu ke Abdullah ibnu Unais, Jabir datang. Ketika diberitahu, ya langsung Abdullah ibnu Unais keluar fa'tana qani. Lalu Abdullah ibnu Unais memeluk aku. Nah ini tadi nih. Memeluk aku. Ini sebenarnya bukan dalil, tapi kan asal sahabat. Perbuatan sahabat. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat loh, Kak. Kultu kata Jabir, wahai Abdullah bin Unais, telah datang hadis. Dan hadis ini ada pada Anda. Anak khawatir mati, belum mendapatkan ini hadis. Atau engkau mati, saya tidak mendapatkannya. Maka saya segera menyiapkan untuk mencarinya. Ini Pak Ibrahim, mumpung Anda belum menikah. Ya, Kak? Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Yang sudah nikah satu, mumpung belum keduanya. Maka bersemangatlah untuk mencari ilmu. Yang punya anak satu, belum dua, belum tiga. Yang punya anak empat, belum lima. Semangatlah dalam mencari ilmu. Coba lihat, khawatir ilmu yang ada pada si fulan itu meninggal, itu gak dapat ilmunya lagi. Khawatir. Nah, imma kita yang meninggal, wa imma dia yang meninggal. Kalau kita imma, kita yang sibuk, ya imma dia sibuk, kita gak sibuk. Wa imma kita yang sibuk, imma dia gak sibuk. Mumpung belum menikah. Maka ini belajar, masuk ke leher, tak. Mumpung belum menikah. Wong teng menikah ikut, takut nonton kawin-kawin ini dulu. Belajarilah. Bo, ngawal gue ngidul ibu. Tetap terganggu ya kuat, tetap terganggu. Dan tanya yang menikah kemudian punya istri satu, punya anak dua, anak tiga, tanya. Semakin hari meningkat, semakin banyak apa hal-hal yang butuh direncanakan. Ini rut urusan ini. Nah kalau pengen tanya istri tiga ke beliau, gimana itu? Nah itu ke beliaunya, jurusnya beliau. Nah ya kuat. Ya, maafkan insya Allah. Terusnya, ingat ya, ini disyariatkan apa? Ketika apa ini? Safar ya. Adapun kalau tidak safar, tidak dianjurkan berpeluk-pelukan. Berdasarkan hadis selanjutnya ini insya Allah. Nah, di antara berpeluk-pelukan ini, apakah juga disyariatkan saling cium-ciuman? Loh, oh no gitu. Apakah disyariatkan juga bercium? Ini terjadi pada orang Arab. Cium-ciuman itu ya, Tuhan. Nah, itu, apakah juga disyariatkan dengan itu? Mas, ini bab masalah bertamu aja, ya, Pak. Nanti kalau bab masalah makan, lebih lanjut lagi. Nah, ini anak berusaha, insya Allah. Yang tinggal orang-orang yang ada setiap bulan, 12, kita pilih ada. Setelah bab makan, anak nulis bab masalah tidur. Tidur itu butuh adab, ya, Tuhan. Butuh adab. Lalu pekerjaan setiap hari lho, belum ngerti orang yang biasa pun bespihiran. Nah terus pihir nanti, kama yakul Abdullah ibn Umar, adzib awlataka,
didiklah ajak anak kamu. Fa'innaka mas'ulun. Kamu itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah yo enak, ya, duwe anak yo enak. Tapi ingat, bar duwe anak itu ditakoni oleh Allah. Makanya apa yang kamu ajarkan terhadap anak-anak kamu itu masalah adab. Piturune. Aja enggak enak duwe anak ora isa. Yo enggak duwe anak yo pengin duwe anak. Sing duwe anak hati-hati. Masalahnya kan ditanya oleh Allah. Bima adab tawa alam tak. Kamu ajari adab apa? Dan kamu ajari ilmu apa kepada itu? Abdullah mengatakan, fa'innaka mas'ulun. Kamu ditanya oleh Allah. Jadi pelajaran adab ini anak anggap pelajaran paling pentingnya penting dari pelajaran-pelajaran yang ada. Sebab ini perkara-perkara yang setiap hari kita akan diapakan ditanya. Dan akan melakukan, dan akan melaksanakannya. Itulah ya, Pak. Terkait masalah fikih, masalah adab, dan yang lain. Perkara yang setiap hari kita anukan, gitu loh. Wah, misal, mandat besar, nahdihi orang. Tapi masalah urut di orang bati, adabnya Rasulullah. Masalah mangan orang bati adabi. Iyilahan. Kudir, tapi cincin orang mudeng. Nah, amin cincin ini, yang disik. Kecil itu pastikan cara-cara apa dulu lah. Ini lo ada di kita sehari-hari. Nah, begitu ya, Wan. Jaa hadithu anak. Radiyallahu ta'ala inda Tirmidzi. Qala rajul ya Rasulullah. Dari Rasul wahai Rasulullah. Ar-rajulu minna yarfa akha aw sadiqa. Fi rasul. Andai kata kita ketemu saudara kita atau ketemu teman kita, ayan hanilau apa kita bungkuk wahai Rasul? Kalak, jauh bungkuk. Ketika ketemu sama teman kita enggak usah bungkuk. Kemudian awal tajmu wahyu kafil, apakah kita merangkulnya, memeluknya dan menciumnya? Kalak, lah, enggak usah. Karena ketika dirham, tadi ada banyak tuh. Memeluk kan, ini enggak ada saja. Maka dikompromikan sama Ayatul Mubarakul Rasulullah Ta'ala berpelukan ketika mungkin tidak disyariatkan. Enggak boleh, tapi ketika safari disyariatkan. Nah, kalau apa ya khudu biyadi wa yusabihu, apakah kita ambil tangannya dan kita berjabat dengan berjabat tangan enak kalau? Nah, ya. Dengan hari ini ada dua larangan dan satu syariat. Larangan yang pertama apa? Menunduk, Pak ya. Ketika ketemu, menunduk. Ini enggak boleh. Kemudian yang kedua, memeluknya dan menciumnya. Yang disyariatkan berjabat tangan itu disyariatkan. Nah, dan tidak boleh memeluk dan tidak boleh mencium ini. Tidak boleh mencium ini, itu ada pengecualian. Kecuali ketemu istri. Kau popo, Pak. Ketemu, terus kepelukan. Cium-ciuman kau popo. Tapi jangan di luar, Pak, ya. Jangan di luar. Di dalam, Pak. Tapi, makanya syariat untuk tidak ada berpeluk-pelukan dan kemudian cium itu enggak ada, itu bagi orang lain. Tapi kalau bagi istrinya, enggak ada masalah. Begitu penjelasan Imam Al-Bani Rasulullah Ta'ala. Walaupun sekarang terakhir Pak mencium tangan, ya datang tamu penghormat, cium. Kalau Pak Yai Madura Pak, duit Pak, namun rebutan, badan tangannya paling nggak dibahasin paling. Baik, apakah disyariatkan mencium tak tangan? Jadi mungkin setelah berpeluk-pelukan atau ketika saliman Pak ya, ciuman ke sana, apakah itu dianjurkan? Imam Al-Albani rahimahullah taala menjelaskan di sana ada dalil dan banyak atsar dengan kumpulan dalil dan atsar itu menunjukkan bahwasanya tentang mencium tangan itu ada dalilnya. Boleh Pak. Mencium tangan itu boleh. Cuma Imam Al-Albani rahimahullah taala memiliki beberapa syarat. Satu,
enggak boleh dijadikan kebiasaan. Maka seorang alim, tidak boleh ujuk-ujuk pengen dicium dijadikan kebiasaan. Ini jangan. Sebab nanti kalau dibikin kebiasaan repot nanti. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kebiasaannya dicium. Memang pernah dicium, tapi bukan sebagaimana jadi kebiasaan. Boleh, tapi kadang-kadang saja. Yang kedua, dengan diciumnya tangan ini, jangan sampai membuat sombong orang yang membuat sombong apa? Tangan yang diciumnya. Wah, nanti sombong dia tak? Nanti dia jalan-jalan. Nah ini, kalau dengan disebabkan dicium tangannya itu, dia menjadi sombong. Maka ini tidak disyariatkan lagi karena dia menjadikan dia sombong. Yang keempat, yang ketiga syaratnya, dengan dibolehkannya mencium tangan, jangan sampai membuang yang sunnah, yaitu berjabat tangan. Jadi nanti gak usah berjabat tangan, tinggal cium aja. Kayak orang-orang Mas Dula itu, gak ada berjabat tangan Pak, cium aja udah. Mak, syariat berjabat tangan itu tertiadakan, tertinggal. Yang ada hanya mencium tangan. Ini tidak diperbolehkan. Ya, jelas ini Pak. Coba sama Pak Yai, itu mana tadi mana bisa mencium tangan? Cium aja. Apalagi akhir-akhir ini Papa itu. Boleh kan? Hal-hal baik. Ya ini gue ngomong. Nah, Alhamdulillah. Selesailah masalah Pak. Adab tamu dan menjamu Pak. Tamu mudah-mudahan. Pembahasan ini bisa difahami Pak ya, bisa difahami, dan itulah yang kami dapatkan dari kitab-kitab mereka, dan insya Allah kita akan lanjutkan adab setelahnya insya Allah, sebab adab masalah makan. Ini sudah atau pertanyaan jawab? Anak nanti dan jawab apa? Jawab apa ini? Jawab apa? Bisa jawab apa? Mau jawab satu bulan aja tempul Pak. Masuk lewat, dulu saya tak melit coba yang... Nah, boleh tidak menjamu tamu dengan berutang? Ada satu riwayat dari Imam Ahmad terkait dengan haji berutang. Haji kewajiban, menjamu tamu juga kewajiban. Kulasok pendapat yang paling asoh dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sama-sama kewajibannya, jikalau si teman tadi dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rezekinya, memang ketika itu bang pasti memang gak ada, tapi mudah bagi dia untuk mendapatkan rezeki, maka tetap dianjurkan untuk mengutang. Nah, adapun kalau tidak jangankan itu untuk untuk makan aja kelagepen munggos-munggos untuk mencarinya gitu kan ya. La ilaha illallah. Kalau yang semisal ini ya minta maaflah kepada tuan, pada tamu ya benar-benar enggak ada. Dan apa yang ada ini enggak ada, kan utang pun gimana nyawurnya insya Allah gugur kewajiban itu. Dan di antara ulama yang membolehkan adalah Riyai Imam Ahmad, alasan beliau insya Allah kalau hutang untuk ibadah pasti Allah akan ganti. Kata Imam Ahmad begitu ya Pak. Cuma ini butuh kekuatan iman ini. Insya Allah Allah akan ganti. Cuma Syekh Nurul mengatakan tidak, tetap dilihat dulu kondisinya.
kalau memang mudah bagi dia mendapatkan duitlah, bagi dia itu gampang untuk ambil duit, gak apa-apa dia minta. Tapi kalau andai kata, ya Allah, sulitnya pol, satu hari hanya 5.000, itu sudah banting telinga, bukan tulang, banting telinga. Telinga dibuntang banting, telah-telah sampai 5.000, maka kata Syekh Muhammad tidak jangan untuk mengutang. Mereka menyembelih hewan kurban dengan di atas namakan satu keluarga pulih. Tidak hanya satu keluarga, andai kata satu pondok gak apa-apa. Bagaimana amalnya Rasulullah SAW, beliau apa menyembelih hadali wali umwa wa ahli baiti wa wali ummati ini untuk saya dan untuk siapa lagi? Keluarga saya dan untuk umat semuanya. Jadi kalau senengan pingin nanu, ya ini aku kurban untukku dan untuk semua anak pondok, ya orang apa-apa. Oleh ganjaran insya Allah. Bagaimana hukum membuka rekening di bank dengan alasan karena tidak tempat menyimpan uang yang aman? Fatwa ulama Saudiyah yang saya baca di Fatwa Rasulullah Sa'imah membolehkan menyimpan uang di bank dengan alasan, dengan syarat kalau memang itu tidak aman. Kalau memang tidak aman, ini syaratnya. Kalau memang tidak aman, kalau selama itu aman, nggak usah disimpan di bank, disimpan di rumah. Kalau memang itu aman, tapi kalau engkau tidak merasa aman, maka boleh, karena itu lil-darurah. Al-darurah subih lil-makdurah. Bukan kayak ceramahnya Kiai Derajat ketika dia bilang begini, musik itu haram. Haram, musik itu haram. Cuma karena kalau enggak ada musik itu kecut, maka jadi buli, maka darurat tubihu mahdurat. Ini ngawas. Didengarkan oleh orang, tapi Allah ngawas. Gimana? Kecut katanya. Oh betul enggak? Boleh enggak meminta makanan kepada tetangga kebetulan kehabisan makanan? Bagian masalah ini dengan Allah SWT wa yamna'unal ma'un. Termasuk yukadzibu bidin, mendustakan agama, itu adalah wa yamna'unal ma'un, mencegah sesuatu yang menjadi kebiasaan urus manusia yang itu saling pinjam meminjam, saling meminta-meminta, itu kalau dia cegah, gak boleh, dan dia bakhil, termasuk yukadzibu bidin. Dicontohkan di situ kayak palu, kemudian kayak korean, itu bukan namanya meminta, alias sudah menjadi kewajaran. Bagian peta itu dari intilapan pergi dari ayat tadi, kemudian minta makanan itu apa menjadi urus. Kalau anda kata saya menulis menjadi itu, makanya gini, kalau menjadi itu menjadi satu yang menjadi urban dan perkara yang memang jadi kebiasaan, kayak korean habis kemudian pinjam, kayak rantang rusak kemudian jadi pinjam, hal itu termasuk kategori itu, maka termasuk tidak mengapa dan tidak ada masalah. Makanya ini kembali ke situ. Kalau anda kata tidak, ya nanti utang dulu aja, nanti dibayar. Utang sekoisi, nanti dibayar, soalnya lagi habis. Apakah kita berpuasa? Sunnah, mu'akkad, lalu kita safar. Mana yang lebih utama, membatalkan puasa atau tidak? Untuk masalah
untuk masalah puasa sunnah ketika safar, ala kulli hal adalah boleh. Imma dia berbuka, wa imma dia meneruskan puasa. Beberapa hadis tentang kisah Rasulullah berpuasa, na'am, dan situ ada yang berbuka dan ada yang berpuasa. Walam yaibu sha'imul muftira, walal muftiru sha'imah. Yang berbuka enggak mencela orang berpuasa, dan yang berpuasa juga tidak mencela orang yang berbuka. Berdasarkan dengan hadis ini, maka boleh bagi seorang musafir itu untuk berbuka atau untuk berpuasa. Kalau ditanya mana afdolnya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau ada kata memberatkan untuk puasa, maka ini jelas engkau apa? Berbuka, laisa minal bir, asyamu safar. Tapi kalau anda kata tidak memberatkan potowai dan potowai, ini kan dua pandangan di antara para ulama. Ada mengatakan terus berpuasa, dan ada yang mengatakan hendaknya dia berbuka dengan alasan alih rukhsatullahi fakuduha. Ini rukhsah ya Allah, maka ambillah. Farkulah syekhwan, barakallahu fikum. Kalau ditanya yang lebih awal tidak, masing-masing ada dalilnya. Falamrusal insyaAllah. Kok tidak ada ya? Ya, ini ilah satu ini. Insya Allah akan tambah nanti ini. Ketika apa? Bahasa di pernah dulu, udah ada. Kenapa gak tertulis ya? Insya Allah. Nanti ditambahin nanti. Insya Allah. Harusnya ada. Hah? Ya, harusnya ada. Tapi kenapa gak ada? Dulu terbenah di benah itu udah tertulis. Apa golasonya? Iya, masalahnya bolehnya boleh, cuma sekarang kita lebih sempurna nanti insyaallah mencarinya. Insyaallah di waktu yang lain insyaallah. Nah, subhanakallahumma hamdika. Shadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik.